Ingin Smart Channel di Neviro's World, klien Aba Oho. Apa kabar semuanya? Nah, semoga semuanya baik-baik aja yang baru nonton video aku, my name is Nevi, ya. Dan aku selalu ngasih kalian video-video tentang like everything woman need to know. Kayak fashion, travel, luxury, or yang murah-murah, diskon-diskon, ya kan? Dan aku juga sebagai millennial mom, jadi kalau seandainya kalian suka dan kira-kira interesting dengan apa yang akan aku bicarakan, langsung aja di subscribe dan nyalain loncengnya, jadi kalian tahu aku akan mengoceh tentang apa aja. Nah, hari ini aku akan membicarakan tentang salah satu brand. Jadi aku haul di Shopee dan aku cuma mau one brand, yaitu Victoria's Secret. Nah, Victoria's Secret ini yang kalian tahu adalah untuk underwear, either itu bra ataupun celana dalam. Tapi aku nggak beli itunya karena karena mahal. Tapi kalau seandainya kalian interesting dengan aku akan haul bra dan underwearnya, let me know, langsung di bawahnya kasih komennya dan aku akan beli untuk kalian dan aku akan mengoceh tentang si underwear Victoria's Secret ini. Udah ada kotak di sini, ya kan? Ada kotak-kotak lucu ini. Dan di dalamnya ini adalah tentang barang-barang Victoria's Secret yang dijual yang kecil-kecil mungil. Nah, apa aja? Let's get started! Oke, yang pertama aku ada Victoria's Secret Love Me, itu judulnya yang Love Me Fragrance Lotion. Jadi ini sebenarnya adalah body lotion. Tuh, Victoria's Secret body lotion. Dan aku masih ada harganya di bawah, 449.000. Ya, nah body lotion ini serius semua fragrance-fragrance-nya Victoria's Secret tuh enak-enak banget. Aku suka banget, apalagi I'll try lewat sini dulu. Oh, wanginya enak banget. Kayak aku ambil cuma segini. Nah dia tuh halus banget, jadi kayak nggak ngentel gitu loh, benar-benar kayak nggak watery juga, tapi nggak kental juga, jadi benar-benar teksturnya tuh enak banget, makanya aku suka banget. Nah jadi kalian kalau misalnya punya ini, jadi irit parfum nggak sih, jadi kan nggak usah pakai parfum pun udah benar-benar wangi dari si lotionnya sendiri, dan pas kalian pakai itu tuh tangan jadi benar-benar kayak lembab, moisturize gitu, kayak hydrating. Aduh, enak banget dan halus banget, bener-bener halus tangan. It's so good. It's really good, I like it. Oh my god, so good. Ya, ini amazing banget, ini 250 ml. Itu 449.000 kemarin aku beli kebetulan di Shopee. Dan aku akan link di bawah, jadi kalau seandainya oke, zaman sekarang emang kalian udah bisa ke mall dan jalan-jalan, cuman kalau menurut aku masih better untuk di rumah aja. Kalau kalian udah tahu kayak oh mau beli wanginya kayak apa, tuh kayak better di rumah aja. Oh shit, I cut it a bit. Kegunting. Nah nextnya kalau nggak salah ini aku beli adalah masker muka. Nah masker muka dari mereka sebenarnya aku belum pernah coba pakai. Kalau seandainya kalian mau aku kasih tahu kayak apa nantinya, tolong juga di komen di bawahnya, jadi aku akan ngasih tahu ke kalian kayak apa sih kalau pakai masker dari si Victoria's Secret ini. Oke, nah ini semoga tadi nggak kegunting banget. Tadi keguntingnya sedikit. Ah, gemes banget, gemes banget. Nah, ini aku beli 3 masker. Sebenarnya masker ini tuh harganya $4 kayaknya. Oh, here ada yang $5. Ini kebetulan aku di Shopee itu ada satu online shop yang dia kadang suka ke luar negeri, jadi mereka suka ada stoknya gitu, jadi aku beli dari mereka. Ini $4.95 dan yang ini $4.95 juga. I think yang murahnya itu $4.95. Lokalin aja sekarang currency-nya berapa. Oke, yang pertama ini adalah si Dead Fashion Show Glow, jadi kayak glowing I think. Aku baru beli, baru banget sih coba ini si masker dari Victoria's Secret. Jadi let's see kayak apa. Nyam nyam. Ini gemes banget ya. Espresso yourself. Espresso yourself, man. Oke.
Okay lah. I'm happy. Okay, ini aja Victoria secret haul aku untuk hari ini, dan aku akan ngasih tahu banget ke kalian di description bawah aku belinya di mana, dan kalian bisa juga cek ke Instagramnya mereka. Terus udah gitu mereka sering banyak banget sale-sale di Instagram. Kalau seandainya di Shopee itu udah terpercaya banget, jadi kalian bisa juga untuk di Tokopedia juga ada. Cuman aku link di bawah, I will link all of them untuk di bawah ini, dan ini amazing. Dan aku akan coba ini satu persatu. Anyway, untuk lotion udah aku coba dan ini it's amazing. Wanginya, aku suka juga wanginya. Cuman sebenarnya ini wanginya kayak seandainya wangi-wangi parfum-parfum Arab gitu sedikit. Cuman gak too strong, which is aku suka yang gak strong banget. Tapi ya agak-agak bau-bau kayak gitu loh. Cuman ya bau-bau agak parfum mahal Arab gitu. But I think I like it, it's so fresh. Tapi gak benar-benar ngelekat banget. Jadi kayaknya aku masih tetap suka banget sama ini. Like this. Oke, okay, dan ini aku akan coba terpisah. Dan aku akan coba mungkin setelah 3 minggu. Karena kan kalau pakai masker itu kalau bisa satu kali seminggu aja, gak usah banyak-banyak. Jadi let's see. This is it. Thank you so much for watching. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, give me some love by liking this video. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu ada apa aja, haul apa aja, next-next-next-next-next-nextnya. Okay guys, you guys stay happy, less drama. Stay safe. Auf Wiedersehen.